ya, mulai hari ini mendeklarasikan Peggy sebagai artis. Tuh. Saya sebagai presiden artis yang sah, ya, yang ditunjuk oleh negara Republik Indonesia melalui SK Kemenkumham, ya, yang bernama PERARI atau Perkumpulan Artis Indonesia, saya mensahkan Peggy jadi artis. Halo pemirsa rahasia, saya Fira Cendradara Wijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Banyak netizen berseberangan bang, soal dikatakan Peggy itu sebagai artis sibuk dan tidak punya adab dalam tanda kutip berterima kasih sama orang lain yang membantu dia dengan kebebasan dan nama dia dimuliakan. Abang melihatnya ya, gua ngelihatnya si orang yang nyindir-nyindir Peggy itu, gua rasa cuma nyari panggung aja sih, bikin kontrak terhadap diri Peggy. Nyari panggung kenapa? Karena memang Peggy Setiawan ini kan isunya seksi ya, sehingga mengundang banyak pendapat dari para tokoh di Indonesia, termasuk beberapa jenderal kan, ada mantan Kapolda beberapa, ada mantan Wakapolri bahkan. Betul. Bahkan ada pengacara-pengacara hebat yang terkenal ya, seperti saya, itu berpendapat kan. Jadi ini menurut saya ini bagian daripada apa ya, bagian daripada momen ya, mencari momen, bagian daripada momen mencari panggung ya dari semua pihak, dan bagian daripada momennya Peggy juga untuk membranding dirinya gitu. Bagaimana si Peggy ini tampil dengan elegan walaupun dianggap orang SDM-nya berketerbatasan kan gitu, karena memang beliau nggak menempuh pendidikan yang formal ya, kurang maksimal pendidikan formalnya di masa-masa remajanya itu. Artinya nggak bisa disalahin juga Peggy Setiawan. Namun inilah kesempatan Tony CS untuk membranding Peggy dan mengarahkan Peggy gitu. Bagaimana Peggy bisa bermedia dengan elegan, bertutur kata dengan elegan, berbahasa dengan santun, sehingga media juga netizen atau pemirsa juga bisa interest terhadap Peggy kedepannya, yang nanti kontribusinya juga dari interesting dari media itu, dari netizen itu, kontribusi positif masyarakat terhadap Peggy yang akan menjadi public figure kedepannya dan merubah ekonominya nanti ketika dia sukses di dunia hiburan kan gitu. Kamu bilang dunia hiburan atau dunia lainnya, dari sisi mata seorang prasi hukum, sudah pantas atau tidak pantas sih Peggy saat ini emang lagi digemarin dan akan banyak para pengusaha atau para musisi atau para sutradara untuk bisa dijadikan dunia entertain? Saya ini kan berbicara, kalau bicara yang ini ya, kapasitas saya sebagai presiden artis, jabatan saya banyak banget di Indonesia. Betul. Anda mau bicara apa, saya selalu ketuanya kan gitu. Makanya ini kan artis sekarang kan, saya presidennya. Saya presiden Perkumpulan Artis Indonesia atau PERARI. Jadi berbicara masalah Peggy, sangat bisa Peggy menjadi artis. Karena di dunia artis itu, ya, misalnya seni peran atau seni tarik suara dan lain-lain ya, seni musik. Nggak mesti si Peggy ini harus skill-skill banget. Contoh, misalnya ada orang mau bikin film tentang Peggy, ya kan? Ya Peggy-nya walaupun dia begitu kan, di dalam syuting itu kan yang namanya main film ya, di dalam skenario itu bisa diajarin. Bisa ada penggalan-penggalan film yang akan disambung ya oleh si editor, sehingga Peggy terlihat sempurna dalam memerankan peran itu. Atau di dalam video klip Peggy nggak perlu bersuara ya kan, cukup goyang-goyang aja kan. Yang jelas Peggy ini kan menjual, lebih menjual dari Nikita Mirzani sekarang ya kan. Nikita Mirzani siapa kan gitu, sekarang Peggy ini menjual, Peggy betah aja jadi duit. Kalau Nikita Mirzani betah, orang pada benci gitu.
Artinya di sini dibanding Nikita Mirzani jauh panggang dan api sama Peggy sekarang. Kalau Peggy sekarang jadi public figure yang memang menjual. Dan saya yakin iklan-iklan juga sedang menunggu Peggy. Mulai hari ini ya, tanggal 23 Juli. 25 sekarang ya. Gue sakit 2 hari jadi nggak ngeliat tanggal. Tidur dulu. Jadi tanggal 25 Juli 2024 Peggy sah menjadi artis Ferrari. Jadi Nikita Mirzani tidak bisa lagi bilang Peggy bukan artis. Peggy sudah saya angkat mulai hari ini menjadi artis Ferrari, perkumpulan artis Republik Indonesia. Silakan perusahaan-perusahaan yang mau kontrak dengan Peggy, apakah video klip, sinetron, layar lebar, layar kecil, layar sempit, layar pendek, panjang, silakan semua. Sudah saya beri ruang. Dan Peggy secara de facto dan de jure sah di hadapan hukum sebagai artis. Ya, kalau Nikita Mirzani belum, nggak ada legalitas ya sebagai artis. Kalau Peggy sah dari kami, ya perkumpulan artis Indonesia, itu aja. Jadi catat ya, 25 Juli 2024 Peggy sah jadi artis. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHMH, CFLS, CACMK, mengangkat dan meng-SK-kan Peggy Setiawan sebagai artis Republik Indonesia yang akan datang. Dan hari ini, terhitung hari ini, detik ini, Peggy sudah sah menjadi artis Republik Indonesia. Silakan para produser dipersiapkan film-filmnya, video klipnya, iklannya, silakan. Tapi sudah sah. Mungkin jalan cerita, skenario atau kejadian meninggalnya Vina dan akhirnya Peggy keluar. Abang melihat sosok seorang Peggy gimana sih Bang? Biarpun dari video atau dari statement-statement dia Bang. Ini kalau dari judulnya si Peggy ini kuli bangunan. Iya. Orang yang polos dari deso ya kan. Yang ngerti apa-apa kalau dari judulnya. Betul. Tapi kalau dilihat dari tampilannya ya, dari tampilannya yang saya lihat kan, saya kan bangun perumahan tuh. Saya lihat kasta bangunan, kasta kuli bangunan kan ada kasta-kastanya tuh, gitu loh. Kalau yang polos bener kayak apa, yang polos-polosan kayak apa, yang polos di setting kayak apa. Kalau Peggy ini masuk kepada polos yang di setting, gitu. Jadi Peggy ini kalau di kuli bangunan ketua gengnya lah. Karena satu dia bertato, kedua secara psikolog ada sifat temperamental di balik keluguan Peggy saat ini, karena sifat aslinya belum keluar. Ada sifat temperamental Peggy Setiawan yang masih terpendam, ya, yang belum terbungkap oleh netizen sampai saat ini. Tapi secara psikolog kan saya mempelajari psikolog lama juga. Jadi secara psikolog yang menurut pemahaman saya, ada sifat temperamental dari Peggy Setiawan yang belum muncul. Belum muncul. Sekarang ini kan masih indah-indahnya nih, kalau kata orang pacaran 3 bulan pertama ya kan, weh semantep ya yang, awas kepleset, aduh, awas kena akar pohon jatuh kamu, jadi akar pohon diomelin. Giliran 3 bulan piring melayang ke jidat. Bego lu, jalan kagak lihat-lihat, udah tau ada akar pohon. Jadi seperti itu. Jadi artinya, saya melihat Peggy Setiawan judulnya memang lugu, kuli bangunan. Kan saya punya anak buah kuli bangunan tuh ratusan. Selama saya bangun perumahan itu ratusan. Jadi artinya di sini judulnya Peggy Setiawan kuli bangunan. Kuli bangunnya lugu, tapi dilihat dari kastanya, Peggy ini kasta teratas dari kuli bangunan. Kalau bahasa kasarnya bukan geng motor, tapi gangsternya kuli bangunan. Kan dilihat dari, maaf ya maaf, bukan body shaming. Penampilannya, ya bertato. Betul. Ya, akhirnya dihapuslah beberapa tatonya kan, mungkin untuk membranding dirinya agar terlihat positif kan gitu. Tetap aja kan tompelnya, bopengnya tetap dia tertato. Yeah. Kan. Ya kan, yang kedua dari cara dia menerima penjelasan orang ya kan, berdebat dengan orang langsung dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang terbesit ya, temperamental. Saya bisa melihat seperti itu. Jadi Peggy aslinya belum keluar, aslinya memang temperamental nih anak. Banyak yang bersiaran di viral dan kontak Nikita inisial N ya kan, mengomentari bahwa dia tidak pantas menjadi artis, sok sibuk lah, sok tenar lah, dia akan redup pada saatnya. Dan netizen juga tidak terima dengan itu. Abang sebagai ketua artis dalam tanda kutip tadi sudah dibahas dengan dia jadi diangkat jadi ketua artis. Presiden artis. Namun seorang Peggy yang baru keluar dia menyatakan tidak bersalah, pantas nggak sih Bang dengan donnya yang orang kuli bangunan
ya kan, menghuspon Nikita Mirjani dan mau TikTok kan atau mau ngomong tapi akhirnya jadi viral kayak gini. Peggy Setiawan ini kan adalah anak bangsa yang memang lagi diberi berkat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menghadapi berkah ini atau berkat ini, Peggy juga harus benar-benar menyaring dirinya agar tidak terbawa oleh pancingan-pancingan atau hasrat netizen yang ingin, mungkin diselip juga ada netizen yang pura-pura dukung Peggy, ternyata menjatuhkan kan gitu. Peggy harus waspada lah di situ. Karena di dunia entertain ini jahat banget gitu. Orang bisa sekejap bisa viral, besoknya bahkan sekejap bisa hancur, sehancur-hancurnya bahkan nggak ada sisanya gitu. Sampai sekarang dijual pun nggak bisa. Gitu. Banyak anggota saya di Ferrari, ya, yang tadinya udah public figure wah banget, orang datang foto-foto, yang sekarang dilewatin sama kucing aja kagak kan gitu. Misalnya itu udah biasa di dalam infotainment, dalam dunia entertain ya, apa di dalam dunia seniman atau artis ya. Jadi itu menurut saya hati-hati Peggy, dan tetap untuk membuat diri kita langgeng dunia seniman atau dunia artis itu yaitu attitude. Kalau kita punya attitude, insya Allah kita jadi legend. Insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang saya masih jadi legend karena saya punya attitude. Jadi dunia artis saya nggak pernah kandas, walaupun ya timbul tenggelam. Penting jangan kandas. Kalau tak kandas kan bahaya, kapal bisa tenggelam. Kalau saya enggak, timbul, tenggelam, tak timbul lagi gitu. Dalam tanda kutip bang, inisial N, kenapa baru sekarang bang? Ya kan dalam perjalanan saat banyak masyarakat netizen mendoakan tersangka atau tidak tersangkanya Peggy dan akhirnya tidak jadi tersangka dan bukan pelakunya, tapi kok inisial N baru pertama kali blow up di sosmed mengatakan Peggy tidak pantas jadi artis lah, sok sibuk lah, terus tidak punya adab untuk berterima kasih lah sama yang bantu. Gimana sih bang, abang melihatnya? Kalau kita berbicara masalah ya, atau siapapun public figure ya, ini kan mencari peluang yang saya bilang tadi dari awal. Peluang dan kesempatan ini memang dicari sama public figure tuh biar namanya bersinar lagi disebut orang. Ya, ya bukan N atau Nikita Mirjani aja, sorry gue sebut nih. Ya, karena gue males pakai kiasan. Jadi bukan Nikita Mirjani aja, saya pun begitu. Yang datang nggak diantar, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, di sama. Saya Deddy Mulyadi kan itu satu. Satu itu, satu visi itu sebenarnya. Gitu. Jadi datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jadi itu memang udah sindrom. Sindrom kasus kalau menurut saya gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus viral, ya langsung semuanya ikut komentar. Jadi padahal bukan domainnya mereka gitu. Tapi ini ikut komentar semua. Walaupun komentar yang ngaco, ujung-ujungnya kan membuat blunder gitu. Ini pengacara dari Peggy sendiri itu Niko kiri-kiri juga mengasih statement bahwa kita harus lebih santun pada Peggy ini. Maksudnya apa bang? Maksudnya untuk lebih santun untuk beradaptasi seorang Peggy. Kita jangan sama pejabatnya gak santun. Emang tuh manusia diciptakan tuh gak santun gitu. Jadi kita nerimanya mau di gimana? Mau nggak kesantunannya si ketidaksantunannya di kita Mirjani ini mau diolah jadi pidana bisa. Mau diolah jadi kasus perdata bisa, atau mau dijamin aja bisa, karena memang kita udah tahu kan se-Indonesia ini, bahkan setan yang ada di kuburan pun pada udah tahu nih kita Mirjani kayak apa kan gitu. Jadi nggak perlu dijelasin lagi nih, kita Mirjani itu memang udah nggak ada ketidaksantunannya gitu. Jadi bahkan nerakanya pun mungkin dianggap surga bagi beliau kan gitu. Terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.